Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat timestamp pada video YouTube kita. Timestamp itu adalah gunanya untuk agar pemirsa dapat meloncat ke menit atau detik keberapa sesuai dengan yang hendak kita sajikan dan mempermudah mereka untuk melakukan suatu berselancar di YouTube. Seperti ini contohnya. Jika saya klik untuk 3.244, desa wisata yang sesungguhnya adalah wisata pedesaan. Contoh satu kali lagi. 10.240. Unsur penting dalam pengelolaan kepariwisataan. Pariwisata. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman silahkan masuk ke video editor. Kemudian buat seperti ini. Sebelumnya kosong ya. Teman-teman buka notepad dan sini silahkan perhatikan video teman-teman di sini ya, mulai dari awal. Sampai dengan akhir. Lalu dengan alat bantu notepad seperti ini. Selanjutnya copy saja, masukkan pada detail video, tambahkan keterangan, nomor kontak kita, nantinya simpan. Perubahan disimpan, kita bisa lihat channel. Jadi scroll, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Kalau saya makan malam, pada makan lebih banyak, malam kebanyakan garam. Di sini ada segmen yang terbagi sesuai dengan timestamp yang sudah kita buat. Karena garam nyimpen air di dalam tubuh. Anda makan garam di malam-malam, Anda nggak pipis. Bisa klik dari sini. Karena ditahan oleh badan. Anda mau kurus cepat, buang garam 3 hari aja. Dalam kegiatan, bisa juga klik dari sini. Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata. Yang pertama adalah akomodasi. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Terima kasih.